Oke. Aktivasi sudah selesai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang masalah pada Microsoft Word, atau lebih tepatnya Microsoft Office, di mana masalahnya adalah berhenti sampai notifikasi enter your product key. Oke. Di mana ketika terjadi notifikasi enter your product key, di sini kita diminta untuk memasukkan serial number. Oke, dan masalah ini sering sekali terjadi apabila kita menggunakan Microsoft Office tanpa lisensi. Untuk mengatasi masalah seperti ini, tentunya kita harus melakukan aktivasi. Oke, baik itu secara legal ataupun kita gunakan aplikasi untuk melakukan aktivasinya. Oke, di sini saya siapkan aplikasi untuk melakukan aktivasi Microsoft Office-nya ya. Dan sekali lagi, apabila seandainya telah terjadi masalah seperti ini, maka keyboard tidak berfungsi di Microsoft Office. Oke. Dan ini penyebabnya adalah tidak teraktivasinya Microsoft Office. Oke, langsung saja. Di sini menggunakan Microsoft Office 2019 ya. Oke. Kita close aja dulu dan kita coba lakukan aktivasi dengan menggunakan bantuan software. Oke, di sini saya siapkan dua aplikasi, yaitu KMS Office 2019 sama KMS Autoy. Sebelum kita lakukan aktivasi, jangan lupa untuk Windows Defender-nya kita off-kan terlebih dahulu ya. Oke. Terutama untuk real-time protection ini. Oke. Untuk real-time protection-nya saya off-kan dulu. Dan kita coba yang KMS Office 2019 ya. Kita coba dulu apakah bisa. Oke. Dan di sini masih terdeteksi. Sebagai virus. Oke. Saya jalankan file dari zip. Oke, kita tinggal masuk tab utility dan kita pilih Active Office. Oke.
kita tinggal pilih aktif office dan kita tunggu proses sampai selesai. Oke, dan di sini sudah sukses. Lantas kita coba jalankan Microsoft Office-nya. Apa sudah teraktivasi? Oke, aktivasi sudah selesai dan kita kembali bisa edit data dan juga kita bisa lakukan pengetikan lagi karena sebelumnya keyboard tidak berfungsi di Microsoft Office. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.